Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyara mu'minin, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrah dan ilahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan di malam yang ke-18 Ramadhan 1444 Hijriah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan juga curahan daripada Rahman Rahimnya agar kita bisa memaksimalkan hadiah terindah Ramadan ini. Bukan hanya kita semangat dan istiqomah di awal, tapi Allah pun berharap kepada kita semangat, ketaatan dan istiqomahnya kita bisa sampai, bukan hanya sampai akhir daripada Ramadan, tapi Allah harapkan semangat dan istiqomahnya kita sampai akhir daripada kehidupan kita. Maka dari itu, di malam hari ini kita kalau renungkan sebetulnya kayak percaya enggak percaya. Terasa baru kemarin kita mulai Ramadan, sekarang udah masuk ke 18. Ini udah separohnya, Bu. Udah separohnya. Enggak terasa. Perjalanan waktu, perputaran jam itu begitu cepat. Begitu cepat. Walaupun memang sebetulnya bagi orang yang beriman, keadaan sekarang yang dimana waktu terasa begitu cepat itu bukan suatu hal yang baru, bukan suatu perkara yang aneh. Karena 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa la taqumus sa'ah, tidak akan terjadinya hari kiamat hatta taqarrabaz zaman, sampai nanti waktu itu terasa begitu cepat, begitu dekat. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari, sehari terasa sejam, dan satu jam itu berlalu bagaikan daun yang kering ketika terbakar. Yang menyampaikan itu Nabi. 14 abad yang lalu disampaikan, saat ini kita merasakan di mana waktu begitu cepat. Yang perlu kita ketahui adalah bukan perputaran yang mempercepat, tetapi apa? Tapi keadaan kita, kehidupan zaman yang sekarang ini yang membuat perputaran waktu itu terasa begitu cepat. Sehingga betul kalau kita renungkan lagi dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Asr ya. Demi masa itu kata Allah, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu hakikatnya memang dalam keadaan rugi dari segi waktu, apalagi di akhir zaman ini. Makanya kita kalau tidak memiliki kekuatan ruhiyah, kita tidak memiliki kekuatan sehat tubuh kita, kita akan kalah dengan waktu. Kita banyak tertipu. Coba kita renungkan sekarang. Ada gak yang tadi ibu bapak merasakan? Mungkin tadi habis subuh kita ada kegiatan, ada niat dipengen nantilah jam 9 mau duha sekalian tilawah misalkan. Rencana jam 9 kita mau duha sekalian tilawah. Tahu-taunya ada kegiatan ini, ada kerjaan ini, ada perintah ini, tahu-tahu menjelang zuhur, betul enggak? Zuhur pun seperti itu, habis zuhur nantilah sebentar istirahat dulu. Tilawahnya nanti habis istirahat, habis tidur qailullah baru nanti lanjutkan lagi. Tidur sebentar, tahu-tahu menjelang asar. Asal kita punya rencana kegiatan tentang masalah ibadah sekalipun, kebaikan pun, gak terasa hatinya mendekati langsung, terasa ke waktu langsung ke maghrib, sampai sekarang udah isya lagi.
akan terus seperti itu. Maka pelajaran pentingnya adalah apa? Jangan pernah menunda-nunda setiap rencana dan agenda terbaik dalam sebuah ketaatan. Karena ini rentan, setiap agenda rencana terbaik dalam ketaatan, kalau gak dieksekusi saat itu juga, maka nanti ketaatan itu yang akan kita rencanakan, yang ingin kita gapai, itu begitu mudah, ya, begitu mudah berlalu berjalannya waktu, di mana kita terpalingkan oleh aktivitas-aktivitas dunia, malah aktivitas-aktivitas yang tidak mengandung unsur manfaat sekalipun. Ini luar biasa. Nah, hal yang kedua yang saya sampaikan adalah ini luar biasa. Baru di BMC inilah pertemuan saya ada amanah tugas untuk mengimami, untuk kutum pertemuan kedua, malah jamaahnya makin ramai daripada yang pertama. Betul ya? Ini di masjid-masjid yang lain, saya beberapa kali udah dua kali tugas. Ternyata apa? Pertemuan kedua di pertengahan Ramadan, separuh Ramadan, semua masjid itu terlihat semuanya kompak kemajuan. Terlihat kemajuan. Maju safnya. Ya, safnya semakin maju, Bu. Masjid-masjid sebesar sekalipun itu luar biasa. Masjid yang besar di awal-awal Ramadan terasa sempit, terasa kecil. Sekarang masjid yang kecil pun, Bu, di tengah Ramadan terasa begitu lebar. Jadi kembali ke yang tadi bahwa kita sekarang bagaimana merenungkan dengan keadaan yang ada. Terus tadi fenomena sekarang di semua masjid dan aktivitas semangat kaum muslimin di dalam Ramadan, separuh Ramadan sudah mulai terlihat ya, bahwa apa? Mulai banyak yang berguguran. Ini sebuah fenomena yang betul-betul nyata. Tapi yang uniknya adalah fenomena yang seperti ini terjadi setiap tahun dan tidak pernah dapat solusinya apa. Cuma di BMC ini ada yang makin ramai. Kemarin kayaknya kemarin lebih ramai lagi ya sebetulnya karena antum ini ya. Sepi ya. Allah. Anak-anak ramai. Ini luar biasa. Di beberapa masjid ngobrol-ngobrol sering-sering semuanya sama. Hampir 90%. Sekarang itu masjid jamaahnya itu udah mulai mengalami kemajuan safnya. Ya. Sehingga kalau kita coba renungkan, enggak ada waktu bagi kita untuk menceritakan orang. Ya, enggak ada waktu. Dan bukan momentumnya Ramadan itu kita membicarakan orang lain. Karena ada hal yang penting sebetulnya yang kita renungkan. Rasulullah, para sahabat dan para salafus saleh, mereka ketika masuk bulan Ramadan, mereka memfokuskan diri untuk memperbanyak, meningkatkan amalan infirodinya, amalan pribadinya. Banyak para ulama yang punya halaqah-halaqah beberapa masjid, mereka liburkan ketika Ramadan. Supaya apa? Memperbanyak zikirnya, memperbanyak istighfarnya, memperbanyak taubatnya, memperbanyak bacaan Qur'annya. Itu Masya Allah. Udah ada. Kalau gitu dilepas aja ya. Nah, lain deh. Masya Allah. Cik, bismillah. Nah, ini makin semangat kan? Sampai jam 12 Jadi kita lanjutkan bahwa fenomena yang ada saat ini dengan melihat apakah kita ataupun saudara-saudara kita yang sekarang sudah mulai melemah semangat ibadahnya, semangat tilawahnya, semangat berjamaahnya dan selamat tarawihnya, maka kita harus merenungkan sebetulnya apa sih yang menjadi persoalan. Karena ini merupakan fenomena persoalan tiap tahun terus terjadi seperti itu. Walaupun memang sebetulnya seluruh BMC ini sedang berupaya untuk mencari solusinya, sedang membuat sebuah apa namanya itu, terobosan dan kurikulumnya mungkin ya, agar setiap Ramadan itu betul-betul kaum muslim itu betul-betul kangen, rindu dan gak mau terpisahkan hatinya dengan masjid. Ini PR besar. Ya. Nah, saya coba mencari dari berbagai dalil dan beberapa persoalan yang ada. Ternyata sebetulnya ini kan berkaitan dengan masalah berbicara keistiqomahan ya. Dan saya coba merenungkan kembali tentang beberapa hadis sallallahu alaihi wasallam.
tentang bagaimana ada hadiah terbesar, keberkahan terbesar di Ramadan yang kemarin di pertemuan pertama pernah saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang malamnya Ramadan sebagai ampunan. Tetapi balasan terbaik dari Allah bagi orang yang dia betul-betul puasa Ramadan di siang harinya, dia menjaga qiyam Ramadannya, dia pun nanti mendapati menghidupkan Lailatul Qadarnya, maka Allah menjamin dia untuk diampuni dosa-dosanya dengan syarat semua amal ibadah puasa, qiyam Ramadan dan nanti qiyam ketika Lailatul Qadarnya itu didasari dengan iman dan juga ihtisab. Dasar iman, saya yakin semua orang yang beriman ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, semua menjawab kami beriman, siap berpuasa ya Allah. Tapi persoalannya adalah ketika yang kedua, dasarnya kita puasa dan kita salat qiyam Ramadan itu dasarnya karena Allah, mengharap ridho Allah, mengharap balasan Allah, inilah yang merupakan sesuatu yang sangat berat sebetulnya. Ini sebuah landasan yang berat untuk mendapatkan hadiah yang begitu tanpa batas rasional. Nah, dan ihtisab itulah ternyata yang menjadi kunci tentang eksistensi, di mana setiap amal soleh itu akan bertahan, akan terus, bukan hanya bertahan tapi terus meningkat. Kuncinya ada di ihtisab. Ibnu Malik mengatakan bahwa wa ma kana lillahi yadhqa, segala sesuatu kalau diamalkan, kalau dilakukan, kalau dijalani karena Allah, itu amalan itu akan langgeng, akan istiqamah. Pahalanya akan sampai ke akhirat nanti menjadi bekal kita ke surga, amalannya sampai nanti berakhir kita mati. Ya bekal. Coba teman-teman di sini, tim inti dari Surah BMC. Ini kan programnya luar biasa ajib. Gak sebanding dengan kafalah yang diberikan oleh Pak Bayu itu, gak sebanding, gak seberapa lah dengan pengorbanan dedikasi teman-teman di sini. Kalau landasannya ukurannya materi, udah kabur dari dulu, saya yakin gak akan ada yang mau menyertai. Ya betul ya, teman-teman pengurus BMC untuk mau berkhidmat di sini gak ada. Tapi yang membuat kita bertahan bukan karena materi itu, tapi karena Allahnya itulah. Maka segala sesuatu kalau dijalani karena Allah, yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah, yang banyak akan terasa sedikit. Itu ya sunatullahnya akan seperti itu. Kenapa? Hakikatnya adalah kita ini manusia lemah semuanya. Yang membuat kita kuat, kita hebat, kita mampu bukan karena kita tapi Allah. Sehingga ungkapan zikir yang tidak boleh luput dari lisan kita setiap harinya adalah apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan. Teman-teman di sini sudah hafal Al-Qur'an 30 juz bukan karena antum hebat. Allah. Karena Allah memilih antum untuk bisa hafal Al-Qur'an itu. Mas Bayu dengan bagaimana perjuangan dalam segi ekonomi sampai saat ini bukan karena kehebatan beliau. Kalau beliau dibandingkan dengan orang tua yang senior di sini, usianya nggak baru seberapa, mungkin dianggap baru anak bawang, tapi bisa memiliki program, target dan bahkan bisa memberikan fasilitas, peluang pekerjaan bagi yang lain itu begitu luar biasa. Bukan karena kehebatan beliau, tapi Allah yang maha hebat. Bukan karena kayanya beliau, Allah yang maha kaya. Sehingga kembali, kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, insya Allah. Nah, kalau kita dari awal Ramadan menjalani dan memprogramkan setiap agenda-agenda Ramadan itu karena Allah tanamkan dalam hati, kuatkan jadi pondasi, maka insya Allah seberapa kuat badai yang menerjang, seberapa besar angin yang berhembus, walaupun goyang dikit, tapi akan tetap utuh tegak di tempatnya, di porosnya. Karena apa? Ini hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi. Maka orang-orang yang ketika dia akan istiqomah nanti, semangat ibadah Ramadannya, menghidupkan malam-malam Ramadannya, semangat menghidupkan masjid untuk berjamaahnya, semangat untuk terus menggemakan Al-Quran setiap waktunya, semangat untuk mendermakan harta yang dimilikinya itu, tidak akan pernah ada yang mampu bisa sampai selesai Ramadan bertahan
kecuali orang yang ketika memang dari awalnya menandaskan semua itu karena Allah, kokoh pondasinya karena Allah, 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 sehingga nggak peduli ada yang muji, ada yang mencela, ada yang mencaci, ada yang menghargai, ada yang memang dia, ada yang memang mengintimidasi, ada kawan nggak ada kawan, dibayar nggak dibayar, ada yang memberi ada yang enggak, kita nggak peduli, cukup hanya Allah. Sehingga udah senyum-senyum aja. Nah ini memang kekuatannya di situ. Nah terus ada hal yang penting di sini, ukuran ternyata. Bagaimana kalau kita ingin mengetahui amal ibadah, amal kesolehan kita ini diterima sama Allah atau tidak? Ternyata bisa kita ukur, bisa kita lihat sebagai bahan introspeksi diri. Bukan menilai orang, afwan ya. Bukan untuk dijadikan barometer ke orang. Ini saya mohon maaf menyampaikan ini untuk barometer menilai diri sendiri. Apakah selama ini puasa kita ikhlas karena Allah atau tidak? Apakah selama ini sedekah kita ikhlas atau tidak? Apakah selama ini kita berkontribusi dakwah sosial ikhlas tidak? Nanti terlihat setelah Ramadannya. Karena dalam kitab Al-Fawaid, seorang ulama mengatakan bahwa min sababil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara balasan dari Allah atas setiap kebaikan, kebaikan ya, amal soleh seseorang itu, di mana Allah akan mudahkan dia untuk bisa beramal soleh setelahnya. Bisa pahami di sini ya? Jadi ukuran nanti Allah akan membalas setiap kebaikan. Kalau Allah balas, berarti Allah terima kebaikan itu. Kalau Allah menjadikan membalas setiap ketaatan, berarti Allah terima ketaatan itu. Dan Allah balasannya bukan dengan materi, bukan dengan pujian manusia, bukan. Tetapi Allah akan balas dengan ketaatan dan amal soleh berikutnya setelah itu. Kita punya semangat sekarang bagaimana menjaga misalkan 5 waktunya di masjid secara berjamaah. Kita punya target dan program agenda selama Ramadan untuk menjaga sholat sunnah rawatib selama 5 waktunya. Kita menambahkan dengan duhanya, tambahkan dengan qiyamul Ramadannya, bahkan dipluskan dengan qiyamul lailnya. Kita dewamkan dengan target bacaan Qur'annya. Ingat, untuk mengukur apakah semua yang telah kita korbankan di Ramadan ini Allah terima tidaknya, nanti terlihat setelah Ramadan. Jika ternyata setelah masuk nantinya bulan Syawal selesai Ramadan, suruh kembali sepi. Anak-anak muda yang berdedikasi ini ternyata udah mulai sibuk dengan urusan pribadi lagi. Al-Quran yang sing dilantunkan setiap malamnya, setiap pagi, siang, sore di sini mulai pada menghilang kembali Al-Quran tersebut ke masjid atau ke pondok-pondok rumah Quran masing-masing. Gak ada lagi terserah. Kalau ternyata semangat kita, kontribusi kita di dalam menegakkan ketaatan selama Ramadan itu hanya itu berlangsung ketika Ramadan saja, maka bisa diukur, bisa dinilai bahwa ternyata selama ini motivasi kita selama Ramadan bukan karena Allah, bisa jadi karena manusia, karena gak enak, malu, karena suasana, bukan karena Allah. Pemilik hukum bisa iya, kebalikannya nih. Dan diantara hukuman bagi setiap dosa, setiap keburukan itu di mana as-sayyi'atu ba'daha, Allah akan biarkan dia untuk melakukan keburukan setelahnya. Apa ini? Bisa jadi kita menganggap selama ini apa yang kita korbankan di surah Beirut ini adalah sebuah kebaikan. Belum tentu itu benar-benar kebaikan. Dalam pandangan manusia, kita terlihat duduk di surau, tilawah Quran, ngafalin Quran dan sebagainya. Orang memandang, masya Allah, ustaz itu akhirnya itu begitu luar biasa ketika Ramadannya, ahli Quran. Tapi apa yang manusia lihat, orang lain lihat dengan penampilan dan bagaimana perbuatan kita membuat mereka terpukau dengan amalan itu. Tapi di hati ini ternyata terus yang menjadi motivasinya itu adalah ingin dipuji, ingin diakui, ingin mendapat penilaian lebih daripada manusia. Bagi Allah itu ada sebuah sayyi'ah, perbuatan buruk. Sehingga apa? Sebaik apapun amalan ibadah itu yang terlihat dan begitu eksis ketika Ramadan, setelah nanti lewat Ramadan, saya yakin tidak akan pernah mampu bertahan. Akan kembali kepada habitatnya, akan kembali kepada kebiasaannya semula.
Maka orang-orang yang nanti sukses berhasil sampai finish Ramadan, pemenang di Ramadan, terlihatnya nanti bukan ketika selama Ramadan, tapi selepas bulan Ramadannya. Itulah mereka para pemenang-pemenang. Itulah mereka hamba-hamba Rabbani, bukan hamba-hamba Ramadani. Untuk membedakan mana hamba-hamba Ramadan dengan hamba-hamba Rabbani itu adalah apa? Mereka aktivitas semangat ibadahnya cuma Ramadan. Selepas Ramadan ternyata mereka kembali ke kebiasaan lamanya, kembali kepada kelalaian lamanya, kembali kepada dosa-dosa lamanya. Dia adalah hamba-hamba Ramadan, bukan Rabbani. Nah, kita ini sebetulnya hamba-hamba apa? Kita hamba-hamba Rabbani. Poin ketiga yang saya sampaikan malam hari ini adalah apa? Bagi antum-antum semua yang sampai malam ke-18, alhamdulillah, puasanya kita berupaya jaga, bukan hanya sekedar nahan lapar, haus dan juga jimaknya, tapi kita pun jaga lisan, jaga hati, jaga penglihatan, jaga pendengaran. Sampai malam hari ini kita berupaya telah melewati fase itu, alhamdulillah. Tapi ingat yang saya sampaikan, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa bangga, jangan pernah merasa kagum dengan pencapaian kita atas setiap ketaatan yang sampai hari ini detik ini kita dapat. Jangan. Rasulullah berseru kepada para sahabatnya, la alaikum antajabu bi ahadin. Janganlah kalian merasa kagum dengan amalan seseorang, hatta tanduru bima yukhtamu lahu, sampai kalian melihat amalan penutupnya itu seperti apa, akhir hayatnya sedang apa. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena Nabi belajar lagi, karena bisa jadi ada seorang hamba yang dia saat itu dia menjadi ahli ibadah luar biasa, ahli masjid, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli dakwah, ahli sosial, masya Allah. Kalau dia wafat saat itu, insya Allah dia jadi ahli surga. Kalau wafat saat itu. Tapi ternyata apa? Nah ini, karena di hatinya itu ada gejolak-gejolak yang goyah, mudah kapuh dengan pujian dan ingin dia mendapatkan kepentingan-kepentingan keuntungan dunia, akhirnya apa? Goyahlah ibadahnya. Mulai dia merasa jenuh dengan amal solehnya, sehingga dia mulai berhenti dan mulai akhirnya dia menyibukkan dan beralih kepada amalan-amalan yang alami doi. Lalu akhirnya ternyata dia wafat dan jadi ahli neraka. Itu seseorang kalau masih ada umur itu belum ada jaminan. Kita pun sama, Bu. Kita sekarang aja terlihat baik, terlihat santun, terlihat alim. Karena apa? Karena Allah masih menutupi dosa-dosa kita. Jika kita saat ini dengan pencapaian itu ada rasa bangga, berhati-hatilah. Ini yang nantinya akan menjadi bumerang di akhir hayat, akan berarti memberikan bahwa ternyata apa? Hakikatnya semua amal ibadah kita itu bukan karena Allah, tapi karena perang manusia. Allah akan tambahkan semuanya. Tapi sebaliknya, kata Nabi, ada seorang hamba yang saat itu dia melakukan banyak-banyak dosa, maksiat hampir tiap hari, tiap saat. Kalau dia wafat saat itu, ahli neraka dia termasuk. Tapi selama dia berbuat dosa, di dalam hatinya terus berperang penyesalan dan penyesalan. Dia tidak membenarkan perbuatannya. Siap dia bermaksiat, tapi setiap malam sebelum tidur dia bermunajat kepada Allah. Dia mohon ampun, dia menyesali, dia mengaku, dia muhasabah setiap dosa-dosa setiap harinya. Sampai akhirnya apa? Walaupun saat itu dia menjadi ahli maksiat, tapi Allah melihat ada kekuatan hatinya, masih ada mata hatinya untuk betul-betul menyadari setiap kebenaran, masih ada iman yang tersimpan dalam hatinya, di mana dia pun meratapinya setiap kesalahan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala nanti menjelang akhir hayatnya, Allah akan tumbuhkan dari benih iman tersebut menjadi pertobatan. Dia bertobat, gak bersalama dia walaupun wafat, maka menjadi ahli surga. Maka ibu, hati-hati. Kita kagum sama orang aja gak boleh yang masih hidup, apalagi kita kagum dengan diri kita sendiri. Hati-hati. Ini sangat hati-hati. Maka dari itu, saya ingin mengajak Bapak-Ibu semuanya, pentingnya kita untuk menjaga suasana dengan orang-orang yang soleh.
pentingnya kita senantiasa menjaga dengan alim ulama, para ustadz ustadzah. Kenapa bu? Keberadaan mereka itulah yang akan terus nantinya memperkuat, memperkokoh fondasi hati dan niat kita agar setiap pencapaian ibadah itu terus terjaga. Mau sedikit melenceng, ada di sebelah kita dengan ingat bu, ingat mbak, ingat mas. Mulai kita sadar lagi, mulai kita ingat lagi, mulai kita ingat, akan terjaga seperti itu. Maka hal yang paling penting yang betul-betul kita jadikan pelajaran hikmah pada malam hari ini adalah gimana kalau kita ingin istiqomah setiap ketaatan, istiqomahnya setiap kebaikan, istiqomahnya setiap amal soleh yang selama Ramadan ini sedang kita jaga, sedang kita tingkatkan, maka kuncinya perbaharui dan terus jaga hati kita, luruskan terus niat kita, sedikit goyah kepada manusia, mohon ampun kepada Allah, terpengaruh kepada manusia, lalu bertobat kepada Allah. Dan ada sebuah prinsip kata-kata yang indah yang saya terniang terus perkataan Ustaz Luqman Ibnu Halim, apa yang beliau katakan, mudah-mudahan ini kita semua, ini masalah-masalah prinsip tentang ikhlasan. Kalau kita memulai sesuatu karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, gak akan mungkin kita berhenti karena cacian manusia, karena pujian manusia, karena hinaan manusia, karena gak ada manusia yang mau menemani kita. Gak ada, gak akan pernah berhenti. Kita akan pernah berhenti. Kita akan terus berjuang, akan terus kita beramal, akan terus kita menjaga momentum-momentum semangat ketaatan kita sampai kapan? Waktu Rabbaka hatta yatiyaka yaqin, sampai datang kepada kita yang namanya kematian. Kapan istirahatnya? Bu, istirahatnya orang beriman itu bukan di dunia, tapi di surga. Ibu kalau capek dunia karena urusan agama, beruntunglah bu, lelahnya ibu akan menjadi sebuah modal bahagia ibu kelak di akhirat. Orang yang gak pernah merasa lelah ibadah dunia, nanti di akhirat dia akan merasa lelah untuk mendapatkan surga. Tapi orang yang tidak sekolah dalam ketaatan kepada Allah, maka nantinya akan berbalas kebahagiaan dan kemudahan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyurum ini untuk Bapak Ibu melihatkan. Sebetulnya masih banyak yang saya sampaikan. Ini sudah menyiapkan. Tetapi kebetulan saya bawa keluarga, bawa istri, bawa anak-anak, khawatir kondisi. Ya.